Kerajaan Perak memperuntukkan RM4 juta bagi kad program takaful tabarruk untuk 7 golongan warga miskin dan emas yang berkelayakan. Pelaksanaan program yang bermula hari ini akan berterusan setiap tahun. 7 golongan itu antaranya terdiri daripada penerima bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat, orang kurang upaya yang berdaftar dan penerima bantuan bulanan Bantuan Baitul Mal. Kad takaful tabarruk berfungsi sebagai pengesahan identiti mereka yang telah diinsurankan agar memudahkan mereka membuat sebarang tuntutan. Manakala takaful tabarruk adalah insuran bagi pengurusan jenazah, di mana setiap orang yang mendaftar jika terdapat kematian keluarganya, maka waris boleh menuntut RM2,000. Ia sekaligus dapat meringankan beban yang ditanggung. Dalam kad itu ada nama peserta dan waris, dan jika ada kematian, maka pewaris bolehlah dengan kad itu mengetahui bahawa si pemati ini telah diinsurankan, dan maka boleh terus membuat tuntutan. Kad takaful tabarruk dijangka akan dikeluarkan mulai minggu hadapan dan akan disampaikan oleh wakil rakyat serta ketua kampung di kawasan masing-masing. Pada fasa pertama, 200,000 orang disasar akan mendaftar bagi program ini. Sekian berita Ahli Jua. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.